Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Uli Arif. Kita cerita tentang sketsa. Sudah lama enggak ini ya. Sudah lama enggak posting. Saya ada video. Kali ini kita coba lihatkan sketsa kita tentang perjalanan bersama keluarga. Kita sebut hari kumpul keluarga. Ada di Sanggau dan Sabah. Di Sanggau, di Singkawang dan Sabas. Kita berangkat rame. Mari kita coba saksikan. Tidak bisa semua ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba perjalanan menuju ke Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas. Ini anggota sudah berada di tempat masing-masing. Ini tepat pukul 6 ya. Tepat pukul 6 kita persiapan akhir. Mudah-mudahan berjalan lancar. Kita lihat kondisi kendaraan sudah siap. Mohon doa semoga perjalanan ini lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sekarang alhamdulillah sudah sampai setengah jam yang lalu di lokasi hotel apa ya? Bay. Bajau Bay. Bajau Bay. Nah, ini hotel belum bisa check-in karena masih awal. Sementara rombongan lain 4 mobil masih di belakang. Masih suasana masih sepi, kita enggak tahu, mudah-mudahan sepi terus. Nah, ini ada. Inilah dia anggotanya. Mana makhluk satu lagi tadi yang kecil mana? Di belakang. Mana dia? Belakang papa. Oh, ini dia. Oh, itu dia. Oke. Di sana kendaraan kita. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita mau nyeket. Nah, kita langsung nyeket di lokasi. Mari saksikan. Ya, sekarang kita coba lihat sketsanya. Nggak banyak ini. Ada 8 sketsa yang kita sudah dapat dibuat. Ini pertama waktu datang, kita datang pertama pada waktu itu karena kita pergi pertama dari lokasi. Ini gambar pantai di Hotel Bajau Bay. Hotel Bajau ini berbatu agak bukan pantai berpasir seperti tempat liburan di Pasir Panjang, pura-pura beach di Singkawang. Ini pantai berbatu, agak susah kalau anak-anak bermain. Kita coba sketsa, tapi cuacanya memang panas tapi cerah. Sekitar jam 9, jam 10 gitu ya, tapi cerah. Ini agak gelombang kuat sekali, ombak. Jadi spot-spot yang menarik untuk di skate itu di kejauhan nampak steher, dermaga yang sedang dibangun. Di ujung sana kelihatan ada dua kren merah oranye di situ, gelombang kuat, angin juga kuat. Kita coba pakai cat air warna, susah sekali, tapi angin cukup kuat sambil menunggu rombongan datang. Jadi kita pertama datang dan menunggu rombongan, kita buat seperti ini. Kemudian ini ya agak kurang halus, kurang jelas, tapi gambarnya seperti itu. Kemudian sketsa yang kedua ini keesokan harinya. Setelah bermalam, besok adanya ini juga cepat-cepat, ini sekitar pukul 6 tadi malam gerimis. Ini tanggal 1 Januari, ini sketsa pertama 1 Januari ini. 1 Januari ini gambar hotelnya Bajau Bay. Ini di bagian di dalam ada dua di kolam, arah ke kolam. Hotelnya unik ini, mau cepat saja karena memang tidak bisa lama waktunya. Ini ada pohon-pohon asli sih, cukup tinggi. Hotelnya 2 tingkat. Ini seperti ini, Hotel Bajau Bay, sekitar pukul 6.15 ya. Tanggal 1 Januari, suasana sejuk di halaman Hotel Bajau Bay. Hujan dikritik, menambah dingin dengan pemandangan kolam. Ini yang sketsa kedua. Setelah itu beralih ke kamar. Sambil nunggu-nunggu sarapan, nunggu kawan-kawan siap, keluarga siap. Nah, ini kamar 152. Lumayan cukup berantakan. Di sini ada tempat makan nih, untuk
masak nasi ada dua di situ, kemudian ada pemanas air. Suasananya lumayan ramai karena di sini satu keluarga kumpul. Ada beberapa kamar di sini. Terima kasih nih untuk Bang Di. Ada 7 kamar di sini, kita rame-rame. Kita dapat, kami dapat kamar 152. Di sini ada ya, ada televisi, meja, kemudian kamar dingin. Kita lihat kayaknya AC-nya kecil, tapi begitu di dalam dingin, cukup dingin. Pada kami berlima di dalam itu. Ini suasananya ya, dengan sketsa cepat dengan PowerPoint. Ada kursi, kita geser. Ini pemanas airnya, ini ada dua nih. Rice cooker. Rice cooker itu kantong beras nih. Jadi di belakang itu ada kantong beras, ada rice cooker. Di atas itu tas sapi, botol minum, susu. Itu ada sebelah. Tempat sampah itu koper, barang-barang kotor, pakai kotor maksudnya, kemudian ini selimut seperti ini. Kemudian siang, kita ke lokasi lagi, ke siang, siang untuk makan siang sambil menunggu. Ini menunya khusus dimasak oleh Pak Camat, Pak Sohari, Camat Sungai Raya Kuburaya. Sambil menunggu masak, jempat seket di tepi pantai yang berbatu, ada pohon ketapang, cukup besar. Ada ranting-ranting kecilnya, ada batu-batu, cukup menarik. Tapi sambil menunggu di pantai berbatu di Bajau, kita tempat kami kumpul di tempat ini. Orang-orang dengan pelan bawah seperti biasa. Jumat, nah ini Jumat nih, Jumat siang, ya Jumat siang. Menunggu asam pedas, sih menunggu asam pedas. Ada pohon bercabang, pohon ketapang di sebelah batu. Warna-warni sih batunya, ada warna merahnya, semerah itu tidak sama. Di batu-batu itu dicurup-curupnya ada air, ya seperti itu ada airnya kelihatan di sketsa ini. Kemudian sketsa berikutnya adalah pantai ini. Setelah mau pulang, setelah makan kita pulang berkemas, ini ada di gambar dari tempat pondok itu tempat kita kumpul. Ini ada bapak mobil merah nih, mobil Bang Di, Pak Camat, Pak Suari dengan bu ketua PKK nya nih, warna merah. Sebelahnya mobil siapa nih, mobil Iin ya, mobil warna abu-abu. Ya, kemudian di pantainya berbatu, ada agak batu merah ya, batu sarang warna merah. Pantainya ini warna-warni, mungkin kedalaman air ya, ada yang warna coklat, kemudian hijau, biru tua. Pantainya cukup cerah, agak cukup cerah. Sini ada pohon palem, kemudian ada pohon apa di pantai itu berapa, ada 3 spesies pohon. Dengan pantai seperti ini, coba gores-gores sambil berdiri di tepi pantai sambil menunggu kawan-kawan keluarga yang lain berkemas, anak-anak masih bermain seperti itu. Kemudian kita bertolak ke Sabas. Nah, langsung bertolak ke Sabas, ada 2 mobil pulang, ada 2 mobil pulang, tapi kami ke Sabas dengan nenek sekalian ke rumahnya Daus, tempat mertuanya di kampung seberang. Nah, pagi seperti biasa kumpul malam-malam, tidak sempat nyeket, ramai suasananya. Pagi sempat sebentar, pagi tanggal apa nih, tanggal 2 nyeket di teras sambil sarapan roti kebeng, celup-celup teh dengan termos, sambil menunggu yang lain berkemas juga, nunggu pamitan, nunggu antrian mandi. Sarapan di roti kebeng, termos, gelas air hitam cakir ya, muk dengan teh. Lumayan, alhamdulillah sarapan pagi tanggal 2. Kemudian kita bertolak. Ini sketsa yang di cherry ini yang saya suka di sketsa yang ini nih. Gambar mobil kami penuh, di dalamnya ada koper, ada di jaket si abang di jaket, kemudian itu ada rice cooker, kemudian ada top tumpukan tupperware, ada sepatu, di sebelahnya mobil nanti tadi mobil merah tuh, mobil Bang Raihan dan bawahnya itu juga tumpukan. Ini nih, setelah di jaket ini masuk lagi tumpukan di keladi. Seperti biasa keladi, ini penuh keladi. Dan di belakangnya ada satu, ada berapa, 3 spesies keladi. Masing-masing mobil kiri kanan ini masuk lagi keladi di situ. Jadi ini cukup padat. Ada nampak pelampung, lampunya sapik. Lampunya tidak jadi mati, takut dia. Apa ya, nah ini gambarnya mobil. Di situ ada mobil satu, mobil putih, mobil kami. Kemudian mobil mandi. Belanja mobil Budi yang tidak sempat di-skep dengan waktunya. Ini selanjutnya kita singgah ke Danau Sumedang pulangnya, karena kemarin waktu kita hari Jumat penuh, minta ampun,
nggak bisa masuk, kita putar. Ini sempat kita masuk, nggak terlalu ramai lagi, hanya sebentar, mungkin tidak sampai 15 menit, nyeket buat sketsa. Ada pohon, rumah pohon cantik lumayan di situ. Sebenarnya view-nya bagus, ada nano beberapa view bagus, tapi karena keterbatasan waktu yang dapat semua gambar rumah pohon ini pun baru 50% jadi lah. Kita selesaikan di jalan, setelah pulang baru kita coba selesaikan rumah pohon kayu kecil. Mungkin sekitar 1 meter setengah kali 2 meter tidak sampai. View-nya kalau dari atas tuh sempat naik, tapi ini gambar terakhir sebelum pulang. Langsung menuju pulang dan sabas menuju pulang ke Pontianak. Demikian sketsa kali ini, semoga dapat menghibur kawan-kawan dan bisa menjadi amal ibadah lah untuk kita semua. Semoga perjalanan kemarin mendapat berkah, kita semua mendapat rezeki juga dari semuanya itu, rezeki pahala lah, memanjangkan silaturahim bersama. Semoga bisa ketemu lagi dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya. Subscribe atau subscribe, klik-klik lah di situ ya. Terima kasih. See you.